Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Nurhayati Ali Assegaf terpilih sebagai Presiden of Women pada Konferensi Uni Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Kerjasama Islam atau PUIC ke-14, 9 hingga 15 Maret 2019 di Kota Rabat, Maroko. Dalam sambutannya, Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, sudah ada kemajuan dalam pemberdayaan perempuan di negara-negara anggota OKI. Namun sayangnya konflik di beberapa negara membuat kaum perempuan dan anak-anak menjadi korban. Untuk itu Nurhayati menegaskan pentingnya perdamaian dunia yang abadi. Dalam hal make proses ya atau peace proses di dalam proses perdamaian ya, di mana perempuan dan anak biasanya menjadi korbannya baik di perang maupun di konflik area. Tadi juga anggota delegasi Parlemen Indonesia Dwi Arum Hadiyati menambahkan, Parlemen Negara-Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI perlu mendorong pemerintah masing-masing untuk meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam berbagai aspek, baik politik, sosial maupun ekonomi, agar para perempuan di negara-negara OKI bisa sejahtera. PUIC ini kita sama-sama, khususnya yang perempuan parlementarian, perempuan di parlemen untuk sama-sama mendorong keterlibatan perempuan di segala aspek, di setiap sektor, juga terkait masalah mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan. Dari Rabat, Maroko, Helmi Adam, TVR Parlemen, melaporkan.